Kelompok Hizbullah melakukan penargetan terhadap pos pemeriksaan Israel. Adegan-adegan serangan itu dibagikan Hizbullah lewat kanal Telegram mereka pada Selasa 3 September 2024. Sekutu Hamas tersebut menyerang pos pemeriksaan di pemukiman Free Oval di wilayah pendudukan Palestina Utara. Klip yang dibagikan itu menampilkan rekaman udara dari drone Hizbullah. Terlihat pesawat nirawak itu membidik ke sebuah pos pemeriksaan. Tiga mobil tampak terparkir di depan pos tersebut. Selesai target terkunci, drone Hizbullah itu langsung melesat dan menghantam pos pemeriksaan IDF. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.